Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan nu'amilu biha an-najaha fi a'malina wa taharukatina fi sabili ilaiha wa irsa'i qawaidiha. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-qail taraktukum 'ala al-mahajjatil bayda. Lailuha kanahariha la yazigu anha ila halik. Allahumma fa salli wa sallim ala hadha nabil karim wa rasulil amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Wakil Menteri Agama, Bapak Dirjen, Bapak Ketua Komisi 8 DPR RI, dan para hadirin sekalian, baru saja kita selesai melaksanakan sidang isbat awal Ramadan 1445 Hijriah. Alhamdulillah telah terjadi kesepakatan dan penjelasan berkenaan dengan hasil daripada Ru'yatul Hilal di seluruh wilayah Indonesia, yang dimana pada malam hari ini tidak terlihat Ru'yatul Hilal. Dengan demikian maka satu Ramadan 1445 Hijriah akan jatuh pada tanggal 12 Maret 2045 yang insya Allah sama-sama akan kita laksanakan. Terpulang dengan sementara saudara-saudara kita dari Muhammadiyah dan lain-lainnya yang esok hari akan melaksanakan ibadah puasa, marilah kita bersama-sama hendaknya saling menghormati tentang perbedaan itu. Allah menyatakan wala yazaluna mukhtalifin lam rahimar rabbi. Manusia itu akan senantiasa berselisih. Nabi mengatakan bahwa ikhtilaf ummati rahmah, bahwa ikhtilaf kita ini adalah rahmah bagi kita. Oleh sebab itulah maka kita harus saling menghormati, saling menghargai antara yang satu dengan yang lain. Tidak perlu kita membincangkan masalah ini dan membesar-besarkan masalah ini dalam kehidupan kita. Yang kedua, yang terpenting adalah di mana dalam ibadah puasa kita, marilah kita tingkatkan kesolehan ibadah kita Ramadan dengan puasa dan qiyam Ramadan dan sedekah, yaitu dengan kepedulian sosial kita juga, yaitu kepedulian sosial kita kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita, fakir miskin dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga adalah marilah kita menjaga persatuan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah dan ukhuwah basyariyah kita. Dan yang keempat adalah setelah pemilu ini marilah kita tetap bersatu, mengayunkan langkah bersama-sama membangun negara Republik Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Pada akhirnya marilah kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita, khususnya pemimpin-pemimpin kita dalam mengemban amanah kepemimpinan di masa yang akan datang, sehingga akan tercipta baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara Indonesia yang adil, makmur serta gemah ripah roh jinawi. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Abdullah Zaidi. Selanjutnya Bapak Dr. Aziz Saful Kafi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Rapat Yakut Khalil Qaumas. Yang saya hormati Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Direktur Jenderal Bimas Islam. Yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Republik Indonesia. Yang saya hormati para kiai, alim ulama, pimpinan ormas Islam dari berbagai organisasi keagamaan dan pondok pesantren yang hadir pada malam ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah malam ini kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka untuk bersama-sama menghadiri dan menyaksikan yang baru saja pemerintah telah menyampaikan dan menetapkan awal Ramadan
jatuh pada tanggal 12 Maret 2024 yang telah disampaikan oleh pemerintah melalui Bapak Menteri Agama. Pertama-tama, mari kita menghargai keragaman perbedaan dalam menentukan awal Ramadan yang ada di tengah-tengah umat Islam Indonesia saat ini. Ini menunjukkan kekayaan dan dinamika dalam pemahaman kita terhadap ilmu falak dan metode hisab yang digunakan. Sidang isbat ini adalah momen penting bagi kita untuk bersama-sama menentukan awal bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Ini adalah waktu di mana kita dituntut untuk memperhatikan perbedaan pendapat yang ada sambil tetap mempertahankan semangat persatuan dan persaudaraan. Kami menghormati semua pandangan dan berharap bahwa sidang isbat ini akan mencapai kesepakatan yang harmonis dan memberikan kepastian kepada seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai ibadah puasa. Dalam proses sidang isbat ini, kami mengakui komitmen pemerintah untuk memastikan proses penentuan awal Ramadan dilakukan dengan cara yang transparan, akuntabel, dan ilmiah. Kami juga menghargai diskusi dan konsultasi yang telah dilakukan dengan berbagai pihak untuk memperoleh pandangan yang luas dan konstruktif. Saya ingin menekankan pentingnya menjaga saling menghormati dan memahami di antara kita. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dan seharusnya tidak mengurangi persaudaraan kita sebagai umat Islam. Mari kita ingat bahwa Ramadan bukan hanya tentang menentukan tanggal, tetapi lebih tentang mempersiapkan diri untuk bulan penuh berkah, di mana meningkatkan takwa, kesabaran dan keikhlasan kita, semangat Ramadan harus tetap hidup, tidak peduli kapan tanggal dimulainya. Oleh karena itu, saya mengajak semua pihak untuk terus berdialog dan berdiskusi demi mencapai pemahaman bersama yang akan membawa kita pada persatuan dan kebersamaan umat Islam. Sebelum saya mengakhiri sambutan saya ingin menyampaikan beberapa poin. Yang pertama, saya mengajak seluruh masyarakat untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan hati yang bersih, niat yang suci, dan semangat yang membara untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mari kita gunakan momentum ini untuk memperkuat tali silaturahmi, memaafkan kesalahan orang lain, dan menyebarkan kasih sayang kepada sesama. Kepada masyarakat, saya juga menghimbau agar kita semua saling mendukung dan membantu, terutama kepada mereka yang mungkin memerlukan bantuan lebih di bulan yang berkah ini. Marilah kita menjadi umat yang rahmatan lil alamin, membawa manfaat tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk lingkungan kita semua. Demikian sambutan yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima puasa dan ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita hambanya yang lebih baik setelah bulan Ramadan berakhir. Sekali lagi, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga kita semua diberkati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Sebelum mengakhiri konferensi pers ini, izinkan kami menghimbau kepada seluruh umat Islam di Indonesia untuk tetap terus menjaga keamanan dan ketertiban, menjaga toleransi antar sesama, bersama-sama menuju masyarakat Indonesia yang moderat dan toleran. Mari kita jadikan momentum Ramadan ini, bulan penuh rahmat ini,
untuk saling mengintrospeksi diri sendiri, memperbanyak ibadah, dan kembali bergandengan tangan pasca kontestasi politik. Perjuangan politik biarkan berlalu, mari sekarang kita berjuang meraih fitri. Jika ada perbedaan di antara kita, termasuk perbedaan penentuan awal bulan Ramadan, sekali lagi itu biasa. Dan mari kita saling menghormati, kita saling mencari titik temu. Yang sama tidak perlu dibeda-bedakan, yang beda tidak usah dipersamakan. Akhirnya, selaku Menteri Agama dan mewakili pemerintah, saya menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Dan demikian, mari bersama-sama kita akhiri konferensi pers ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu yuwafiquna fima yuhibbu wa yardha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.